Ya, kita ada di Pura ini ya. Bakso sapi dan betul Pura Alisa. Biasanya di depan pasar terminal ya, kalau Kamis di ujung jalan Kota Paris. Sekarang sudah enggak, jalannya enggak ke sana lagi ya, jualannya ngetem di sini ya, alas di tempat di Desa Purai. Sana menuju ke arah Bangin Pasintik. Sana menuju Benua Rantau. Ini lokasinya. Ini rumbungnya masih utuh nih. Purai RT 5. Kita lihat pentolnya ya. Pentolnya masih sama bro. Ada telur, urat, kurasan, tahu. Tahunya enak sini. Mental yang urat katanya berurat tentang urat. Sana menuju Gayam Pasintik Baungin ya, ini pinggirannya sungai ini. Ini biasanya diwakin tapi ini penuh lagi, itu airnya penuh lagi. Nah ini pamannya yang mencari, ini enggak pernah nongkrong lagi di pasar ya. Kalau mencari di Purai sekarang. Di rumahnya langsung. Tuh di Purai. Ini rombongnya masih sama ini. Enggak diganti ya. Ngetem di sini. Biasanya kalau hari Kamis di ujung gang Kota Paris itu. Kalau kadang-kadang kalau hari biasa di depan terminal atau seberang. Nah, ini di rumah ada bikin pangsit mie ayam juga ini. Oh, mantap. Pangsit ada, Bang. Oh, mie ayamnya ya. Ada mie ayam sama bakso juga ya. Lengkap juga. Biar enggak bingung yang langganannya nih. Langganannya biar nggak bingung mencari itu. Nah, di sini nih ya. Ini langganan salah satunya ini, bocil ini. Bocilku ini langganan pentol masnya ini nih, Alisa. Pentol Alisa. Gimana, Dek? Rasanya, Dek? Nyos. Pentol Alisa. Itu baksonya, itu baksonya. Oh, ada larannya ya baksonya. Kasih tahunya dulu enggak? Oke, pentol Ali.